Assalamualaikum. Hari ini saya mau masak pete ya teman-teman, sama ikan teri seperti ini. Untuk bikin sambal ya, di sini saya gunakan cabai rawit hijau, bawang merah sama bawang putih, teri dan pete. Langkah pertama, saya goreng ikan terinya terlebih dahulu, goreng sampai garing ya. Kemudian saya blender cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih. Ini bekas ikan teri tadi, kemudian saya tumis bumbu yang sudah di blender. Tumis sampai bumbunya pecah minyak. Hari ini saya mau bikin sambal hijau pete teri. Ini petenya sudah saya belah ya, karena kadang-kadang itu di dalamnya ada penghuninya, jadi dibelah biar tahu. Jika bumbu sambalnya sudah pecah minyak, masukkan pete. Kita masak petenya ya, biar petenya masak. Kasih gula secukupnya biar nggak sengak. Aduk-aduk seperti ini. Sambalnya sudah hampir siap ya teman-teman. Seperti ini ya hasilnya. Saya nggak kasih garam ya teman-teman, karena ikan terinya sudah asin. Kalau saya tambahkan garam nanti takutnya terlalu asin, jadi saya nggak kasih garam. Aduk-aduk lagi sampai ikan teri dan sambalnya menyatu seperti aku dan kamu. Seperti ini ya teman-teman. Sambal pete cabai hijau sama ikan terinya sudah siap untuk dinikmati. Ini yang makan saya sendiri ya, nenek saya nggak suka pete. Kemudian saya alihkan ke mangkuk seperti ini. Sambal petenya, wow, mantap ini. Dinikmati sama nasi anget. Bisa nambah-nambah ya. Ikan terinya garing ya teman-teman. Karena saya makan sendiri, saya beli ikan teri yang besar seperti ini. Biasanya saya beli ikan teri Medan. Lauknya seperti ini saja. Tahu goreng, sayur sawi putih, sawi hijau saya rebus. Dinikmati dengan sambal teri sama pete seperti ini. Wow, mantap. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Jika teman-teman teringin, silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing. Yuk teman-teman, kita makan nasi putih, sambal pete teri, lauknya tahu, sayur rebus sama kerupuk. Alhamdulillah rezeki hari ini ya, enak. Yuk teman-teman, kita makan. Happy cooking.